Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mendemokan bagaimana cara mendaftarkan simpanan tabungan berjangka atau bisa dikatakan simpanan deposito. Caranya kita lihat dulu di sini kami punya datanya. Di sini kita contohkan. Misalkan ini si Jacob. Nah, si Jacob ini maksudnya adalah simpanan berjangka, yaitu deposito senilai 2 juta. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, ini kita ke menu tabungan untuk mendaftarkan simpanan deposito, daftar anggota simpanan. Nah, baru di sini tekan tambah. Nah, di sini kita pakai cari data lama. Nah, di sini. Oke, kita pilih di sini misalkan pakai data simpanan pokoknya. Selesai. Oke. Nah, di sini kita isi di sini namanya Ahmad sudah tercatat. Nah, di sini kita isi rekening deposito, kita pilih misalkan deposito yang 3 bulan. Nah, itu berjangka 03 berarti deposito 3 bulan. Oke, di sini jatuh temponya kita isi dimulai dengan dia mulai daftar misalkan nih bulan 9 tanggal 27/2021. Berarti kan kita isi jatuh temponya tanggal 27. Ini bulan 9, 10, 11, 12. Nah, berarti bulan 12 2021. Nah, itu. Oke, setelah itu di sini kita isi nih nomor PIN book jasa. Nomor PIN book jasa ini kita menggunakan nomor rekening sukarela, kita isi di sini. Nah, itu kan nomor rekening sukarelanya 11100000100001. Nah, ini seperti ini ha. Muncul seperti ini berarti sudah valid datanya. Oke. Setelah itu tekan simpan, exit. Baru kita transaksikan setoran tabungan depositonya menu kasir, transaksi tabungan. Nah, di sini tekan tambah. Nah, di sini kita isi nih nomor buktinya, kita isi 27002, enter. Nah, di sini cari nomor rekening nasabah, ini kan deposito tadi nih berjangka 03. Selesai. Oke. Nah, baru di sini kita klik sandi, sandi setoran awalnya. Pakai sandi ini, setoran awal 412. Setoran tunai deposito 3 bulan. Oke, kita enter. Nah, isi di jumlah RP. Misalkan tadi depositonya 2 juta ya. Enter. Lalu tekan simpan. Exit. Baru kita cek menu keuangan. Laporan keuangan. Baru tekan OK. Neraca saldo preview. Nah, di sini sudah muncul simpanan berjangka 3 bulan atau deposito 3 bulan. Oke, kalau kita keluar, kita cek juga buku besarnya. Tekan OK, buku besar, neraca akun 111.300. Sesuaikan dengan tanggal transaksi, tanggal 27, preview bulan September. Oke, sudah muncul di sini transaksi depositonya senilai 2 juta. Oke, tekan keluar. Oke, selesai.
Selesai. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.